Halo guys, jumpa lagi di channel Ardi Surya 40, oke? Okay? Sekarang aku akan main ini ya, main game yang lagi ngetren, lagi terbaru ya, Resident Evil 4 versi remake. Dan ini aku udah tamat berulang kali ya guys ya, mulai dari level easy dan normal. Dan ini aku mau coba apa membuka ini ya di ekstra kontennya ini. Lihat nih, ekstra kontenku sudah ada yang mulai kebuka. Cuman ini aku ada yang belum lengkap ya. Dan aku pengen menyelesaikan yang ini nih, yang unlock by completing main story hardcore mode ya, oke. Okay? Jadi video kali ini aku akan menyelesaikan di season ini apa? Finish level hardcore ya. Soalnya yang level normal aku sudah nyelesain dan level main story yang easy itu juga sudah aku selesaikan, oke? Okay? Oke, tanpa banyak bacot langsung saja ya. Kita langsung selesaiin level hardcore. Level hardcore itu level yang lumayan sulit ya. Sini aku akan tunjukkan cara mainnya ya. Oke, sebelum langkah selanjutnya ke permainan, ini aku pakai senjata Infinite Rocket Launcher. Dan senjata ini ya bisa didapatkan kalau kalian sudah menyelesaikan satu story ya, satu story full sudah selesaikan. Jadi saran aku kalau kalian mau menyelesaikan level hardcore atau level profesional mode, kalian harus menyelesaikan level AC dulu ya, supaya bisa dapetin Infinite Rocket Launcher ya. Baru setelah itu kalian bisa nyelesain yang level yang paling sulit. Ini aku skip dulu aja, karena untuk bisa mencapai ranking yang tertinggi guys, nah ini ranking tinggi harus skipnya apa? Yang story-story itu, scan-scan itu harus di scan-scan itu harus di ini apa namanya? Di skip aja. Nah ini dia ya. Ini senjataku sudah mulai banyak yang selesai sih, banyak yang komplit. Tinggal beberapa aktifin senjata lagi yang lainnya ya. Oke. Okay. Ini chapter pertama ya guys ya. Anyone home? Anyone home? Halo, ada orang di rumah kak? Oh, nggak ada orang di rumah. Oke, ini skip aja. This is not good. Nah, ini dia guys ya. Ini senjataku ada ini, rocket launcher. Kenapa aku pakai Infinite Rocket Launcher ya, supaya levelnya bisa tinggi guys. Kalau level tinggi nanti bonusnya juga dapat. Oke, langsung aja kita menuju ke jalan keluar. Di misi hardcore ini aku ingin nyelesain misi hardcore ya dengan cepat. Oke. Oke, waspada, di sini mesti ada zombie di sini. Oh iya kan? No fucking way. Oke, caranya kayak gitu. Kalian bisa melewatinya jika kalian bisa. Bentar, ada orang. Langsung skip. Tetap lari aja. Oh, ada burung gagak, ini bisa kalian tembak.
gunpowder. Wush. Sengaja aku hancurkan guys, soalnya nembakin burung kakak dapat ini apa? Koin ya. Dapat duit ya. Pasnya ada musuh. Ya, whatever. Rasain lu ya. Oke, langsung di sini. Nah, itu ada ukuran api ya. Kita skip aja. Oke. Kita skip. Oke, aku main steel kill. Ini aku berani menghadapi chainsaw. Oke, ini dia chainsaw-nya dari depan ya. Ntar lagi. Nah, skip. Terlalu banyak bacot tuh ya. Sorry guys, aku kleset tanganku guys. Oke, sekarang jam sudah keluar. Ini level hardcore, agak susah guys. Walaupun pakai infinite launcher tapi sih agak susah ini buat kita. Ya, musuh mulai mengejar. Akan membiarkan kau masuk. Aduh, gimana ini ya? Ini jual apa ini? Shotgun ini perlu ini. Oke, kita masukkan shotgun. Aduh. Chainsaw-nya dateng guys. Mampus lu ya. Oke, gereja sudah dikumandangkan, sorry. Gereja sudah berdering ya. Nah, ini dia dari Hanigan.
Ya, whatever. Oke, sekarang kita anu guys, ambil dulu barang-barangnya. Apa namanya? Ambil amunisi dulu. Ambil amunisi dan beberapa item yang diperlukan ya, guys. Ah, gila ini. Ini aku belum dapat Chicago Sweeper ya, guys ya. Belum dapat Chicago Sweeper. Untuk bisa dapat Chicago Sweeper, maka harus menyelesaikan main story di level profesional ya, guys. Baru bisa nanti tamat di profesional mode, baru bisa nanti bisa dapat yang namanya tembakan Chicago Sweeper ya. Kalau belum itu nggak bisa guys. Oke, ini ambil dulu beberapa item di sini. Mana ya? Oh ini dia. Oke. Misinya mungkin di sini. Oh enggak bisa ini. Enggak bisa, sorry guys. Yang sini tuh yang tadi enggak bisa. Maka harus cari jalan lain, guys. Sebentar, naik dulu, guys. Ada herb. Pasang, klik. Woi, satu, guys. Capcom lagi bercanda, guys. Peluru diambil di sini. Nah, ini apa ini? Oh, harta karun. Oke, sekarang kita masuk ke sini ya. Oops, jangan berisik, guys. Oke, di daerah sini yang perlu kalian lakukan adalah membunuh secara stealth kill. Diam-diam, guys. Oh ya, di sini ada ini. Ini kalian harus pecahkan ini, guys. Supaya bisa mendapatkan spinel. Ditembak. Terus ini ada treasure. Well, that stinks. Spinel. Kita harus pecahkan medali dulu, guys. Oh iya, satunya di sebelah sana. Yang gampang-gampang dulu, guys.
Nah itu di sana. Ini penting guys, harus dipecahkan. 3. Awas, dapok. Kita bisa lewati aja. Oke. Kita akan membuka itu ya. Tapi sebelum membuka, kita cari dulu pintunya. Terpenting adalah kita buka ini dulu guys. Ini dia pressure-nya. Oke. Yus, 4. Awas. Dapat 2 guys. Aduh, sakit nih. Mati kau, kerbau. Mampus lu. Itu ada spinner, medali ya, komplit. Wah, gawat nih, rame nih. Ada penduduk yang marah, guys. Rasain tuh. Patut terlalu lemparannya. Mana bos lo? Mana bosmu? Gak ada gunanya bosmu di sini kalau kena rocket launcher. Oke. Oke, sudah. Sekarang kita kembali lagi buat buka itu ya. Oh ya, kalian bisa nonaktifkan bom dengan cara gini aja. Ini langsung naik. Kita pasang. Ya, langsung terbuka, guys. Terus kita ini dulu, bongkar dulu guys. Oke, turun. Udah sepi, gak ada musuh nih guys. Ini nanti ada musuh di bagian sebelah sono, nanti sebelah itu nanti di rumah itu nanti kalian akan dikepung zombie. Buka dulu. Oke, sebelum masuk seperti biasa explore dulu lah ya, cari-cari peluru. Untuk level hardcore dan profesional kan harus jalan-jalan dulu, explore supaya ini nemu item yang bisa digunakan dan nemu uang ya. Bentar, ini pakai ini dulu. Oke, darah sudah full. Oke, sudah.
call. Udah biarin aja, nggak usah dilatih ini. Kok sampai segitunya? Udah biarin aja guys, yang penting jalan. Oke, di sini kalian bisa tembakin pakai sniper, atau kalau kalian belum pakai sniper, kalian harus melewatinya ya. Tapi melewatinya kalian harus merangkak. Pecanda semua. Sakit ya, rasain lu. Ini makan lu, serahkan lu. Aduh, lu kurang ajar banget lu ya. Aduh. Resek nih orang. Main lempar-lempar mercon aja tuh guys. Aduh, ya kena jebakan sendiri. Guys, dinonaktifin dulu. Oke. Nanti bisa dibuka guys ya, tapi tidak sekarang dulu. This the place, this the place. Ya langsung saja. Awas ada bom. Dipakai small key, small key. Yeah, just kill.
melukai semuanya, ambil semua peluru, ambil semua bahan peluru, pokoknya diambil semua guys. Ini chapter pertama sudah mau selesai. Oke, nggak ada ya, ini sudah mau berakhir. Oke, ini dia guys, chapter pertama sudah selesai ya. Dan ini chapternya sudah berhasil mencapai ini ya, chapterku waktunya timingnya 23 menit. Oke, sampai jumpa kembali di video aku selanjutnya ya guys ya. Nantikan di chapter yang kedua. See you.